Tidak pernah menggubris teguran warga, sepasang remaja yang tengah berbuat mesum di rumah jadi gerebek warga. Dalam penggerebekan tersebut, warga menemukan lelaki sedang bersembunyi di dalam lemari. Kedua remaja ini menjadi tontonan warga perumahan Cikande Permai, Serang, Banten pada Sabtu siang. Saat ditemukan warga sedang berduaan di dalam rumahnya. Padahal sebelumnya pasangan ini sudah sering diperingati warga agar tidak berduaan di dalam rumah dengan mengunci pintu. Warga yang kesal melihat tingkah laku kedua remaja ini tidak hanya diam, warga pun langsung menggerebek ke rumah remaja tersebut. Dan benar saja, saat digerebek di dalam rumah tidak ditemukan orang tuanya. Menurut warga, mereka melakukan mesum jika orang tua perempuan tersebut sedang tidak berada di rumah. Diketahui orang tuanya bekerja di salah satu pabrik yang berada di daerah Cikande, Serang, Banten. Dalam terkunci. Dalam rumah? Iya. Rumah siapa itu? Ya, rumah ini. Yang cewek? Namanya siapa nih? Orang cewek? Iya, yang cewek. Sering anak ini ketemu di situ? Kata warga sekitar sih sering. Oh. Sering. Makanya ya kami warga juga berani. Ini juga karena udah ada surat persetujuan kemarin, perjanjian. Kedua pasangan mesum ini akan diserahkan ke Polsek Cikande untuk dimintai keterangan, sementara kedua orang tua mereka akan dipanggil dan diberikan pembinaan. Mahesa Apriandi, MNC Media, Serang, Banten.